Kepada korang tak tahu, kari kambing 40 hari ni, dia masak kambing tu selama 40 hari. Kau belagak macam engkau tahu, semua orang pada hari kau cintu. Kau selalu cintu sana, tak pernah jam, tak perlu kemadu. Kepuk channel adik saya. Assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di bengkel. Pukul 9.37 nak ride bersama Al-Haq. Dah lama tak ride dengan dia. Kita nak pergi ke kari kambing 40 hari. Okay, kita bawa Syah sangat bersih. Menuju ke Seremban kot. Tengok kalau ada kot-kot lagi ada yang lama tak raih naik bawa Al-Haq ni. Dah bertahun dah. Dia asyik bising je. Tak raih. Nanti ni lah kita bawa dia. Harap-harap hujan lah. Orang harap-harap tak ada hujan. Tapi aku harap-harap hujan. Sebab Al-Haq ni suka ada hujan. Ada lagi dia tidur ni. Dia kejap ni. Lepas ke waktu, mesti tidur. Masalah dia. Ini lagi satu memang dia tak sihat lah. Dia lemah main. Kita tak buat video kan. Ini kita santai-santai lah. Okay, kita naik macam biasa lah. Naik Goku lah. Goku lah bawa Al-Haq. Memang naik Goku. Kalau naik motor lain susah sikit lah. Tapi kalau kau tengok sekarang Goku dah lain lah. Tempat depan dia dah kita dah convert. S1R. Belakang biar V1. V1 belakang, depan S1R. Lain sikit lah. Right. So ada lagi budak-budak yang dekat Syah Sungai Besi tengah menunggu. Lagi kita tengok lah kat sana. Okay. Belak. Kita dah nak bergerak. Ni aku test balik kamera aku yang dah lama tak guna dah. Okay. Jom lah kita bergerak. Let's go. Sure. Okay guys, kita akan berada di Shell Sungai Besi dengan beberapa manusia. Adalah beberapa. Yalah, sebelum ni kita ride dengan Al-Haq je. And Al-Haq kan? Ni ni ramai sikit. Tak, senyum sikit. Sip. Sip. Cara dekat sikit je mana. Ini dia tak siap, dia demam tapi dia semangat ride kan, nak juga. Pedal je lah. Okay, tak boleh berlengah lagi. Kita gerak lah. Jom Al-Haq. Sure. Aku main pedal je lah. Tapi aku last pergi sini tahun 2018 ke 2019 tak silap. Aku ada lepak dekat surau atas tu. Masjid kot atas tu. Semayang atas tu. Kan ada kan? Ada surau atas tu kan? Budak tahfiz ke apa tah? Surau agama kot. Dan selebihnya, tak apalah. Lagi kita tengok makanan apa yang ada. So. Macam nak hujan. Belum sampai ni lagi. Dah nak hujan lah. Aku tayar besar, okey lah. Ada yang kecil tu, ada yang kecil kita buat slow sikit lah. Maintain RPM 6 je ni. Biasa memang aku jaga mesin RPM aku akan maintain 6 saja. Kalau 7-8, itu ikut pada suasana lah. Kalau ada racing-racing, RPM aku akan maintain 7 atau 8 ataupun atas lagi lah. Tapi kalau untuk maintain santai-santai jaga mesin sebab ni 6 dan 8 kita kena di RNR Air Keruh.
ramai juga yang menghala ke selatan. Kita nak ke KK40, ada pergi KK40, ada pergi gerobok salai, lomak-lomak salai apa semua banyak lah. Otak-otak banyak lah. 125 RZ, KK RZ, okay je semua. Sebab baik-baik jalan semua lah, walaupun tak kenal, tapi kita semua dunia pemotoran dua roda semua, geng-geng cun-cun, how liao kelak lu, okay. Kita tunggu nanti kita buat video lagi kat sana, makan-makan. Ada apa kat KK40? Aku pun dah lama tak pergi, dah tak ingat. Kerak dulu. Okay, kita nak sampai ke arena Serban. Bersama lagi kocok-kocok kita yang kehilangan. Kita tunggulah, buat slow kan. Tadi aku terperempat sekejap, RPM 7, RPM 8. Ada tertukar pun ada naik seminyak ke apa kan. Kalau tak ada, kita jalan terus lah. Cuaca agak elok, dia macam nak hujan tapi tak hujan. Ya, berdaya saja. Siapa naik seminyak, beli seminyak. Aku tank besar, tank besar, boleh berdaya jauh sikit. Berdaya saja. Shell ketone. Kita tunggu di Petronas lah. Sebab Shell kan apa? Israel. Petodas, ramai juga Petodas ni. Macam nak hujan tapi tak hujan. Okay, kita berada di R&R Seremban. Ahak steady lagi tak? Ahak, okay lagi? Ahak okay? Okay tak? Okay lagi, walaupun dah maaf. Ada geng-geng kita ramai tadi kat sini tapi campur-campur. Ada pergi Lomak Salai, ada yang pergi Kiki Bukuhari, ada yang ramai kat sini, ramai gila. Kalau tengok betul-betul ramai, tengok ramai. Bagi kita sikit je, orang yang ada tengah seminyak lagi kot. Sebab ada lagi lah, jalan lain. Aku tak tahu, maintain laju ke, slow ke, tak apalah. Pedai saja. Okay, yang penting macam tak hujan. Tapi macam tak hujan. Itulah dia, kalau hujan pun pedai je. Okay, bye. Cuuu. Kita dah pun selesai ride itu hari, pergi ke Johor Bahru, kari kambing 40 hari dengan jayanya dan selamat. Wuih, hujan weh kat Serban. Hujan saja. Hujan, hujan kat Serban, hujan, hujan. Kalau hujan memang fail lah. Saya kecil satu hal. Back belakang tak ada satu hal. Ayo, bahaya. Macam aku, back belakang ada. Saya pun besar. Ini untuk spare ride lah. Motor ni memang untuk spare ride. Untuk racing, dah sesuai. Sebab tu motor ni tahan. InsyaAllah tahan lah. Sebab aku memang set. Macam compression ratio. Tune-down set dia memang untuk ride. Depan tu ada racing. Jom. Ada racing-racing, baik. Alhamdulillah.
tak ada kemalangan yang berlaku, tak ada apa-apa yang berlaku. Dan alhamdulillah mesin ni Z668. Dari zaman 2000 berapa ya motor ni? Kalau kau ingat motor ni 2021 kot. Mana ada buka-buka je sampai sekarang motor ni. Motor ni paling clear lah, paling clear, paling sedap setup. Sebab kita dah lama R&D dalam motor ni. Tak ada lama sangat, tapi untuk konvoi dan penggunaan, insyaAllah kita tahu suggest yang terbaik spek korang dengan apa yang patut korang pakai. Kebanyakan kita ni salah pakai, salah minta dan salah cara guna. Sebenarnya kita kena guna ikut cara kita, jangan ikut cara orang lain. Kawan-kawan lah, kawan set tu, kita nak set tu, tak. Sebenarnya setiap motor ni lain-lain. Sebab kalau korang tengok pelumba-pelumba GP pun, walaupun motor tu nampak sama tapi sebenarnya lain. Setiap rider tu dia set lain-lain. Sama macam motor kita, kita kena set motor kita. Sebab tu kalau kita punya motor kan, macam aku sendiri, motor aku ni aku tak bagi orang bawa. Motor Goku ni pernah tengok orang bawa motor Goku ni? Jarang lah, jarang sekali lah. Dulu ada lah, sekarang tak ada lah. Tak ada langsung, aku tak bagi. Sebab setup motor ni, cara start dia, cara bawa, gearing semua aku set untuk aku sahaja. Sebab tu sprocket semua ngam, sprocket ngam, minyak ngam, minyak jimat. Satu hal, motor tahan lasak lah tu lah. Sebab memang dah set untuk aku. Kalau orang lain banyak tangan, aku rasa memang lagi teruk lah. Memang diorang tak pandai nak jaga RPM, diorang tak tahu. Dan sebenarnya kalau kita nak set konvoi ni, dia tak sama macam kita nak set malam minggu. Sebab tu aku ada motor berlainan, untuk malam minggu lain, untuk konvoi lain. Tapi kalau ada orang nak buat untuk malam minggu dengan konvoi, nak tahan lasak, set untuk konvoi. Malam minggu kau tak laju, tapi motor kau tahan lah. Kau nak tahan kan, ke nak laju? Nak laju tak tahan bro. Dia tak boleh, dia tak boleh dua-dua. Laju dengan tahan tak boleh, pakai superbike. Itu laju dan tahan. Kita kapcai nak laju, memang tak tahan lah. Tapi motor ni alhamdulillah, laju dan tahan. Untuk spek dia lah, 68J6, untuk spek daily use, untuk spek jalan-jalan, pergi makan, alhamdulillah tahan. Berapa tahun dah? 2021 sampai 2023, 2 tahun untuk spek ni, memang tahan lah. Kebanyakannya orang spek kecil pun tak tahan. Sebab dari satu konvoi ni sebenarnya kita bukan nak beracing tau. Kita bukan spek kita nak pergi, oh nak tunjuk kita punya motor laju, tak. Itu malam minggu ya. Kalau konvoi ataupun kita dekat nak pergi ride, kita nak tengok motor kita tahan tak tahan. Pergi balik ada masalah tak? Check minyak hitam, makan tak? Disiplin. Sebab kebanyakannya orang pergi ride ni dia tak disiplin. Dia tak jaga motor, motor kotor satu hal, minyak hitam tak jaga. Apa tah lagi rantai, tayar botak, macam-macam lagi lah. Cuma kalau kita nak konvoi ni, kita kena set betul-betul motor konvoi. Macam ni lah, tayar besar, brek depan belakang ada, mono sedap, seat pun sedap. Supaya kita bawa tu sedap, kita tak jalan jauh, bukan nak beracing. Kalau nak beracing, kita buat motor drag. Simpang ke Serban.
betul-betul laju. Bawa tak sedap bro. Dengan kerasnya, batu seatnya keras semua tak. Memang suspension semua tak function lah. Macam ni, suspension depan belakang sedap, bawa pun relax santai-santai. Kalau tak santai, macam mana anak aku boleh tidur? Kau bayangkan. Dengan exhaust bising, dia boleh tidur nyenyak. Pergi tidur, balik pun tidur. Kau bayangkan. Sebab tu cakap kita nak set motor ni kena selesa. Kena selesa dan berpada dengan apa yang kita set. Bukan kita ikut orang, ikut tu lah, ikut ni lah. Komen hanya bagi suggestion. Tapi korang yang decide. Macam sprocket, jangan salah set sprocket. Jangan set mengerang sangat. Macam aku kalau kau tengok, aku konvoy, aku akan set sprocket aku. RPM aku mesti maintain 6. Kalau pergi 7 ke 8 tu, itu dah, itu sebab aku dah boring lah. Kalau aku dah boring pergi RPM 6 je, aku pergi RPM 7, RPM 8 lah. Tapi kalau maintain lama sebenarnya RPM 6 je. Kebanyakannya orang yang follow aku RPM 6, mesti RPM dia 8 lah. Mesti. Mesti. Kalau aku pergi mana-mana aku dengar, tahu dah, oh RPM dia tinggi. Sebab salah set sprocket. Bila salah set sprocket, minyak kau makan. Sebab tu banyak orang follow, pergi konvoy mana-mana, minyak makan, minyak habis, menunda. Sebab salah set sprocket. Diorang tak faham. Diorang tak faham. Kita nak konvoy ni, kita nak kena tenang-tenang. RPM kita kena tenang. RPM kita, relax biasa. Bukan yang, sudah, kita menyaksikan. Perlumbaan di antara PKM PCO V8 set Malaysia. Di antaranya adalah pelumba andalan dari Perak, Zahrudin Sabri, yang berada di depan mendalui 5 saat di belakang sekali oleh pelumba dari Pakistan. Ini adalah perlumbaan internasional Second Alitar KL Berduka JB. Kita masih lagi melihat di RPM 8 berserta take off dengan spoket 15.35 dibara oleh abang-abang superbike. Dihalau ke tepi sebab budak-budak ni beracing di lane kanan. Sangat berbahaya. Itu dah di 8 pelumba dari Pakistan sedang mendalui. Sudah memotong pelumba PCO yang diantar kelompok dari KKR Malaysia. Itu dia pelumba yang sangat sakit di hadapan. Kita masih lagi melihat ada seorang abang yang membawa bagasi di belakang. Tu kan, bila dah cantu, minyak meninggal, enjin stres, motor jam, minyak hitam makan. Itulah antara-antara sebab motor korang tak tahan dan selalu masuk bengkel lah. Minyak makan lagi apa semua kan. Lagi-lagi motor yang tak dyno, lagi meninggal minyak dia. So aku tadi pun dah tukar minyak hitam, aku dah cek apa semua dah okey lah. Ini pun aku nak bagi nasihat sikit lah kan, pasal korang apa semua tu yang konvoy-konvoy, set lah balik. Kena ingat, konvoy ni sebenarnya disiplin. Dia disiplin, bukan untuk racing, bukan untuk laju, bukan. Dia eratkan ukhuwah, silaturahim. Sorry guys, tak sempat review makanan. Lupa. Tahu-tahu dah tinggal tinggal cebisan-cebisan je. Ayam dia besar, aku makan sikit, tank kecil. Dan kalau kau atas sini, dia ada dua pilihan. Satu daging, satu ayam. Macam aku suka makan ayam. Makan ayam lah. Ada suka makan daging. Apa? Kambing eh? Kambing ayam. Kalau kau nak ikan pari ke apa ke semua tak ada. Tu tempat lain. Dan yang best kat sini yang special dia adalah Pepedum lah. Tu je lah yang aku boleh review. Dengan air sirap. Tu je lah. Lain-lain tak ada apa kot. Kau nak tahu kat sini, kau datang lah. Tapi nasi dia sedap. Nasi dia sedap. Lain-lain kari semua sedap. Memang padu. Siapa tak boleh datang, kena datang lah. Bawa lah family. Kalau yang bawa orang tua apa semua tu, bawa kursi healing lah. Sebab nak beratur dia 40 minit juga buat dapat makanan. Memang beratur panjang. Untuk orang tua dia kena duduk dulu lah. Yang muda-muda kena beratur. Itu saja.
Tapi sebab dia laju. Walaupun laju, tetap ramai. Tetap beratur juga sebab ramai gila. Okay, itulah aku nak review. Datang sini makan. Ciao. Dengan selipar or ghost okay. Oh, pakai soket dengan selipar. Sangat memujakan. Oh, masih lagi ingin mengambil angin. Rakan-rakan di depan tapi tidak kesampaian. Barangkali spoket pun tidak habis set. Bapak laju. Bahaya, bahaya. Jangan masuk dengan nap, bang. Bahaya, bang. Laju-laju, bang. Sebab ini, bang. Alhamdulillah, masih lagi happy melihat perubahan secara live di litar selatan. Selatan, eh. Menuju ke selatan. Kita nak tengok disiplin kita jaga motor, jaga pergi dan balik. Disiplin. Convoy is about discipline. Kau kena ingat begitu. Nak laju malam minggu. Pergi drag ke, racing ke, apa-apa lah. Tapi untuk convoy kau kena ingat lah. Dia bukan untuk racing. Nak racing tu sahaja tu boleh. Tapi matlamat untuk racing adalah tidak. Disiplin. Okay. Saya tidak dapat mengambil gambaran dari dekat kerana mereka sangat-sangat berbahaya. Bermain ular. InsyaAllah untuk next nanti aku akan buat video lain lagi. Dan mungkin aku nak convoy tempat lain lagi. Kalau ada siapa nak follow, tengok je Facebook aku, YouTube ke. YouTube pula, dia main YouTube ni. Facebook ke, aku punya IG ke, apa ke. Memang kita update-update lah. Kita ada update, kita nak convoy. Siapa nak follow, follow je. Sebab aku pun spek abah-abah je ni, bawa anak aku kan. Tahu je kak. Janganlah ingat, oh Apek ajak keluar je semua nak racing. Tak, tak, bukan. Aku ni muka, bukan muka nak fly je. Bukan, bukan. Aku dah pencin dah fly-fly ni. Tak ada lah. Siapa nak follow, ayah-ayah, abah-abah apa semua kan, motor pun tak kisah, jalan je. Yang penting, dengar kata lah. Macam aku cakap tadi, dekat petrol pump, memang aku haramkan orang nak rem-rem. Tak minat. Dia yang perak-perak kan, rem-rem-rem. Aku tahu, banyak pun, otai-otai pun, naik RZ ke, naik auto-fire ke, LC ke, suku ke, suka-suka rem-rem. Aku tak kisah lah kau otai ke, kau umur besar mana pun. Kalau kau dah rem-rem dekat petrol tu, aku dah sikit pun dah tak ada respect dengan kau. Racing kau eh. Oh, dia grup masa pagi tadi. Jumpa balik budak-budak ni. Budak PA Kawasan Malaysia. Besar daripada besar. Mana pada besar tu kan? Naik buat sepuluh. Dah hilang. Haa, racing lah kumpul. Kita akan buat lagi video, insyaAllah. Semoga video ni, perkongsian ni bermanfaat. Dan semua, ya. Jangan lupa subscribe, like and share. Bye. Assalamualaikum. Fly biru-biru. Sungguh aku dah tak berdaya. Ui, tak cukup tidur weh, mengantuk. Hujan, basah. Lepas tu dah kering balik. Ni budak ni dari tadi tidur je, penat nak pegang dia.
Lepas tu jalan lain tak tahu lah ke mana dah. Biasa kalau balik ni biasalah kan, mesti dah hilang lah. Ada motor rosak lah, minyak habis lah, apalah. Tak apa, tak ada masalah, jangan accident je. Aku tak suka kalau ada ride-ride ni ada accident, aku tak suka. Kalau sangat motor rosak tu biasa, tak ada masalah. Atau putus ke kan, motor problem, minyak habis, okey lagi. Jangan accident je, accident je mesti tak best. Tak syok. Right. So aku rasa sampai sini je kot. And alhamdulillah motor okey, semua selamat. Minyak pun jimat. Sebab motor ni memang aku set sprocket, set engine semua untuk highway. Bawa pun sedap, selesa. And kalau motor lain tu memang untuk racing je. Motor ni untuk jalan-jalan. Okay, nanti kita minggu depan tak tahulah kita tengok nak pergi mana. Masih bambu ke, kan, arah pantai timur ke, ataupun pergi Kelabang ke kan, asam pedas ke tak tahulah. Tengoklah macam mana. Eh, apa nak follow, follow je. Tak, kita tak kroni. Kau masuk je, aku pun tak kenal siapa-siapa ni. Baik ikut je. Yang penting semua chill-chill ya. Pastikan motor semua mantap lah. Servis elok-elok.